توكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, Bupati Cilacap, beserta Ibu Hajah Teti Suwarto Pamuji. Ngapalke. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan zahir batin, diberikan bimbingan, pertolongan, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Kabupaten Cilacap ke depan menjadi Cilacap yang lebih barokah. Ketua dan seluruh anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berkesempatan hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap, Bapak Dandim beserta istri, para kepala SKPD, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang rata-rata pakai celana. Memang beda, pejabat sama kiai itu beda. Satu, kalau pejabat pekerjaan jelas, bayaran jelas. Kalau kiai pekerjaan jelas, ngajar ngaji, nyebarkan ilmu, jadi pekerjaan jelas tapi bayaran nggak begitu jelas. Kedua, kalau pejabat itu biasanya anaknya nggak begitu banyak, mentok 4. Tapi kalau kiai rata-rata anaknya banyak-banyak. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, kiai itu hiburannya cuma istri. Gak ada hiburan lain. Kiai mau nyari hiburan karaoke yang gak pantas. Mau main biliar yang gak pantas. Jadi satu-satunya hiburan cuma istri. Pulang ceramah ketemu istri, tidur. Maka anaknya banyak-banyak. Lagian rata-rata kiai itu pakai sarung. Dan sarung itu kan praktis, elastis, ekonomis, isis wal gelis. Kalau celana kan ngelepasnya agak susah. Maka kata orang Jawa, sarung itu artinya mau kesasar, wurung. Nggak jadi kesasar. Beda dengan celono. Celone ono. Celana celanya anak. Orang kalau pakai sarung itu mau kesasar, urung, gagal. Kencing pasti sambil duduk. Beda dengan yang pakai celana. Mohon maaf. Ya, kebanyakan sambil berdiri. Resleting dibuka sret, terus itunya dikeluarin srot. Tur. Yang lebih parah kadang-kadang habis kencing gak cewok. Ceweknya pakai obat, maksudnya obat abit. Mohon maaf. Kita doakan para pejabat di negeri ini bisa menjadi pejabat yang adil, yang amanah. Karena memang pejabat, pemimpin, penguasa itu tanggung jawabnya sungguh sangat berat. Kalau sesuai petunjuk ayat Al-Quran, pemimpin, pejabat, penguasa itu Al-Malik,
kriterianya harus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-malik itu harus al-quddus, satu suci hatinya, suci niatnya, bersih, tidak cacat hukum. Yang kedua as-salam, harus menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya memperkaya diri sendiri. Kalau Bupati Cilacap ini sungguh memang makhluk luar biasa. Sebelum jadi bupati, kekayaannya dilaporkan 89 miliar. Setelah jadi bupati, tinggal 49 miliar. Ini makhluk langka yang perlu dilestarikan di negeri ini. Yang ketiga, al-mu'min. Penguasa, pejabat itu harus punya keimanan yang kuat. Karena kalau pejabat, penguasa, pemimpin gak punya iman, jadinya nanti kayak Raja Fir'aun. Terus al-muhaimin, dapat dipercaya, tidak berkhianat. Al-aziz, harus kuat, dapat dukungan dari mayoritas rakyat. Kalau diringkas, syaratnya pejabat, penguasa, dan pemimpin yang baik itu harus manusia. Kalau manusia kan gak doyan aspal. Kalau memang manusia kan gak doyan semen, gak doyan besi. Maka mohon maaf, kalau ada pejabat pemimpin yang doyan aspal, berarti dia bukan manusia. Saya di setiap kesempatan kunjungan dakwah ke berbagai daerah di negeri ini, alhamdulillah Bapak Bupati, hampir seluruh wilayah Nusantara ini sudah pernah saya saba. Saya parani itu loh. Dan setiap ketemu kepala daerah, saya selalu berpesan, tolong Bapak atau Ibu kalau melantik pejabat atau pegawai di bawahnya, setelah dilantik biasanya terus sumpah jabatan, terus dapat SK, tolong sama-sama diajak berdoa. Jangan sampai lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah agar menjadi pejabat yang baik. Beliau-beliau selalu bertanya, siap Pak Kiai, doanya bagaimana? Saya ajarkan doanya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Sama dengan sampean-sampean, beliau-beliau juga kaget, loh itu kan doanya puasa. Iya memang. Jadi setelah dilantik supaya jabatan dapat SK, ya puasa dulu jadi pejabat itu. Namanya puasa, ya bolehlah makan sate, makan soto, makan kare, makan bakso, makan apa saja. Tapi nunggu nanti setelah maghrib. Boleh mau minum es teh, es degan, macam-macam, es campur. Tapi nanti setelah maghrib. Sebelum maghrib ya puasa dulu. Artinya pejabat itu boleh.